juga meminta agar memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel dan juga menjaga pemilu agar aman, damai, tidak ada masalah yang serius di bidang kesehatan seperti wabahnya petugas di lapangan di masa lalu. Bapak Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap persoalan teknis yang akan dapat menjadi masalah politis dan mempengaruhi kualitas pemilu.